Sudarlun jajaran Polres Biren, Senin malam menangkap 3 orang diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap anggota Polsek Bekasi, Polres Metro Bekasi, Jawa Barat yang terjadi pada 1 November 2018. 3 tersangka tersebut, 2 diantaranya warga Biren dan 1 lainnya warga Jakarta Timur. Tiga DPO pelaku penganiayaan anggota pun di Bekasi. Dalam jumpa pers Selasa 20 November 2018, awalnya mereka menerima informasi dari Polres Bekasi tentang adanya tindak pidana pemukulan terhadap anggota Polsek Bekasi atas nama Ibda Kabul Priyono Eskom, Bribka Muhammad Solihin, dan Bribda Arif Prabowo yang terjadi pada saat mereka bertugas melakukan penggerebekan toko obat milik RM di kawasan Bekasi. Dalam jumpa pers, Kapolres Biren juga memperlihatkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi bantuan dana siaga gampung yang dilakukan oleh 3 tersangka. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambion TV.